Jacob Blade is being held in hand. Cyclone smashes the sky. Pursue the dreaming heart. Release the panic fight. Fly the top to the skyline. Storm breaks the barrier. Explode the energy. The darkness lighting up. Walk with wind and face to the sun. I don't feel fear anymore with you by my side. Unfinished dream is our way to go. Don't let the future be disappointing. Go for the great goal. Look for the unknown hope. Let the world sing with us and cheer with us. Di tengah peradaban ke-21, muncul Mega Blade yang baru. Hanya perlu memasukkan tenagamu melalui cincin, maka bisa mengendalikan Mega Blade. Dan juga, yang memiliki tenaga yang kuat, saat berlawanan dengan Mega Blade, maka bisa memanggil Spirit Robot. Beradu di different space, ini adalah Mega Blade. Phoenix terbang! Para pemirsa, hari ini kita kembali ke Mega Blade Union Match. Babak sebelumnya merusak peralatan arena, maka Dewan telah memperbaiki. Dan sekarang pertandingan kedua tim dimulai dari awal. Sampai babak kedua, peserta Uni mengalahkan peserta Bobby. Nilai kedua tim adalah 5-0 dan tim Sword Cloud memimpin. Nah, babak ketiga segera dimulai. Silakan para peserta dari kedua pihak untuk bersiap. Kalau menang, bisa bertemu tim Mega Crash di final. Harus menang. Kakak yang cantik. Halo Kenya. Kamu harus ngalah ya. Jangan terlalu keras pada wanita cantik. Ini sudah seharusnya. Lihat reaksi Kenya, gak terlalu baik kan? Ayo mulai! Pergilah, Warrior! Kamu selalu gak pernah menghormati aku. Pertandingan aku juga gak pantas ditonton. Kak, demi membuktikan kemampuanku, aku gak akan mengalah. Gak apa-apa, kita cepat mulai ya. Hebat sekali. Dia menggunakan es untuk menghadapi kekuatan warrior. Kelihatannya suhu dingin ini gak bisa menyelesaikan. Kalau melihat matanya, sepertinya masih ada jurus lain. Lebih baik aku serang dulu. Jarang melihat kayaknya begini. Mungkin dia sudah tahu kekuatannya Snow White, jadi ingin segera menyelesaikannya. Kirain mereka itu sangat baik. Daripada bilang mereka baik, lebih baik bilang mereka nggak memandang kita. Yeah.
apa yang terjadi? Ini pasti suhu di bawah 0 derajat. Tubuh Snow White mengeluarkan suhu 273,5 derajat. Aku akan membekukan makeup Red Warrior-mu. Warrior, bertahanlah! Ini sangat menghabiskan tenaga. Kayaknya mungkin gak akan bertahan lama. Satu detik. Aku hanya ingin satu detik. Warrior, kekuatan penuh! Flash! Kamu mau ngancurin makeup bedku yang manis ya? Hei, namanya juga bertanding. Ya udah, kalau kamu ingin aku kalah, aku biarin aja. Oh, mana boleh seperti itu? Kalau kamu nggak mau, lihat ini. Ini gawat, dia ingin kembali bersama aku. Akhirnya beres. Snow White membuat lapisan es di arena. Dan Warrior tidak hati-hati. Go home! Dari awal dia memang gak bisa menghadapi cewek. Go home! Hehe, lihat dengan teliti dong. Go home! Peserta Snow White menang. Perbandingannya adalah 5-1. Ini gak mungkin. Lepaskan aku. Dia pasti sekali. Snow White, kamu menang dari Kenya. Padahal mereka yang terkuat. Hebat sekali. Benar. Selanjutnya adalah ketua terkuat kita melawan Loop dari tim mereka. Kita masih ada kesempatan. Kak. Kakak benci aku ya? Walau aku menang, kakak gak ngucapin selamat. Ayo ngomong, Kak. Mereka bertengkar. Dari kecil, kakak selalu menjauhi aku. Apa kakak benci aku? Kakak. Snow White, jadi kamu menganggap seperti itu ya? Aku. Kelihatannya, kamu udah lupa ya masalah yang terjadi hari itu. Masalah apa? Ini? Kekuatan itu muncul saat Airo sadar. Malah bisa sampai seperti ini. Kekuatan begini langka. Walaupun belajar, jarang sampai tahap seperti ini. Maksudmu? Benar. Dia sama seperti Kenya. Dia aktivator yang berbakat. Adikku sayang. Kamu gak pernah mengerti aku ya? Memangnya siapa dia? Sepertinya kekuatannya sangat berbeda dengan kakak yang ku kenal. Paman John? Paman John ada di sini. Sedang apa paman di sini? Nona, dari pertandingan pertamamu, aku selalu ada di sini. Ayah yang menyuruh paman datang. Benar. Kalau ayah tidak punya waktu datang, tidak perlu mengutus paman ke sini. Nona, ini pemberian tuan untukmu. Sudahlah, paman juga tidak perlu menonton. Lagi pula, ini kan cuma pertandingan pribadiku. Nona, sebenarnya aku ayahmu... Aku akan terus bertanding. Jangan mempengaruhiku. Tim Swordblood melawan tim Goddess of Liberty. Babak keempat dimulai. Mulai.
Bangunlah, Sleeping Princess! Mengalah satu nilai dan keluar dari pertandingan ya. Dalam pertandingan ini, aku harus mengalahkanmu dan mendapatkan nilai 5. Kamu itu terlalu meremehkan orang. Aku akan selalu berusaha semaksimal mungkin. Aku percaya padamu. Ayo. Aku mengerti. Kedua tangan Sleeping Princess adalah bom. Asalkan tersentuh, maka akan meledak. Penjagaanku selalu paling kuat. Ledakanmu itu tidak akan bisa melukaiku. Benarkah? Mewujudkan harapan Snow White. Apapun itu gak ada masalah bagiku. Kakak. Majulah. Ternyata selain penjagaanmu, kekuatanmu itu gak ada apa-apanya ya. Kekuatan serangan yang menakutkan. Dia udah bosan hidup ya. Kekuatan yang besar sekali. Aktivator akan menerima tekanan semangat yang besar. Aero terus menggunakannya. Kalau semangatnya sendiri nggak terkendali dengan baik, dia akan frustasi. Buruk untuk dirinya sendiri. Meskipun aku pria dan menggunakan jurus terkuat, tetap saja aku akan kalah. Dia sengaja memakai pertarungan tanpa henti untuk menghabiskan tenaga lu. Lagi pula cara serangan ini, jangankan kabur. Kesempatan bernapas juga nggak ada. Kalau terus begini, Chainblade dalam bahaya kehancuran. Luke, ayo bertahanlah. Asik, ada yang baru nih. Hey, Kablet. Seru banget. Kasih inovatif yang dikontrol dengan tangan. Yuhuu. Gak hanya itu, Hekabletmu bisa dimodif loh. Wow, keren banget. Eits, jangan lupa ya, tonton juga animasinya. Kekuatan kakak, kenapa tiba-tiba hebat ya? Bukan tiba-tiba, selama ini ketua hanya selalu mengunci kekuatannya. Mengunci? Aero bawaan lahir memiliki kekuatan yang besar.
Saat kecil, dia pernah kehilangan kendali dan melukaimu. Sejak itu, dia sengaja menjauhimu. Gunakan kekuatan sleeping mengunci kekuatan. Kakak. Sejak saat itu, Kairu selalu menghindariku. Ternyata kakak bukan karena membenciku. Melainkan dia khawatir akan kehilangan kendali mencelakaiku. Ternyata selama ini kesepian selalu melindungi kakakku. Kakak, jangan teruskan lagi. Lebih baik kau mundur dari pertandingan. Jangan habiskan kekuatanmu, kak. Aku gak punya jalan untuk berpaling lagi. Sejak memutuskan memulai jalan ini, aku gak akan membiarkan orang lain memahamiku. Kakak! Iya? Ayah jahat. Ayah tidak menyayangiku. Dengar, Lu. Usaha ayah seumur hidup digunakan untuk melawan Black Hole. Dan membiarkanmu tumbuh dewasa di lingkungan yang indah. Bohong. Ayah sama sekali gak peduli, kan? Sejak ayah memutuskan melalui jalan ini, ayah tidak berencana membiarkan orang lain memahami ayah. Apa aku seperti Snow White dan salah paham pada ayah? Tidak, sekarang aku tidak bisa memikirkan ini. Aku harus bertanding. Ayo, hancurkanlah! Aku tidak takut. Kalung kepercayaan ayah. Ayah, apa ayah bisa memberikan aku kalung? Sementara tidak bisa, sayang. Lagi pula ini bukan kalung. Ini kepercayaan ayah. Kepercayaan? Ini seperti seseorang selamanya berada di depan untuk melindungi keluarga. Ini adalah hal penting. Jadi, tidak bisa selalu melihat ke belakang. Kalau suatu hari ayah menganggapmu bisa melakukannya, ayah akan berikan padamu. Ayah sangat sibuk. Pasti lupa. Ini adalah janji ayah. Dan ayah tidak akan lupa. Ternyata ayah tidak melupakannya. Sleeping Princess, berilah serangan terakhir. Chainblade sudah sadar. Phoenix, kita maju. Final. Paman
kan, John? Aku berhasil menang. Nona, kamu menang. Aku merasa bangga padamu. Ayah, kau tenang saja. Aku akan mengalahkan Black Hole. Supaya ayah merasa bangga pada aku.